Halo Miner, ceritanya gitu kan. Apa kabar? Mining masih menguntungkan? Masih. Tapi udah berkurangnya jauh, 0,008, 0,003 itu hitungannya berapa itu? Ya, di kalkulator dulu. Lupa maksudnya. Kan biasanya cuma dapat 0,01516 lah. Atau 17. Kita anggap aja nih kurangnya 0,005 aja. 0,005 dikali sekarang 26 juta lupa gua ininya kan itu rusak dikali 26 juta 130 ribu per hari lenyap dikali nggak bisa lah kali 30 hari berarti saat ini mining kehilangan 4 juta sebulan. Ya saat bolak-balik pindah-pindah itu beneran sekarang segitu 4 juta bro sebulan bro hilang 0,0012 ini konstan kok 1 0012 5 ini dikali 30 lalu dikali 26 juta 9 juta dikurangi 1 juta listrik masih 8 juta per bulan. Dan 4 hari waktunya di 4 hari 4 hari ini 80 jam kemarin ada trouble sekitar 5 jam 5 apa 6 jam tuh 6 jam jadi bawah 75 anggap aja gitulah anggap aja jadi 4 hari lah 30 kali dibagi 4 dikali 0,05 0,7 kali 26 juta dapat 9.700.000 gitu doang sama aja sih muter-muternya gitu ya yang pasti pendapatan mining turun lalu apakah akan terus mining yo pastinya akan terus mining coy gila aja sumpah gue dulu tuh Ethereum masih kali ya kali kita mulai itu sumpah yang saling itu stabil banget dapet segitu tuh stabil dulu itu cuman main di 3,5 juta 3,5 juta coy bayangin aja segitu 175.000 tapi waktunya singkat jadi kalau misalkan ini dia bisa nyampe 1,5 hari atau paling 2 hari lah paling cepet 2 hari dikali 30 5 juta tetap 4 juta tapi dan sekarang nilai 26 juta karena waktu jadi nambah cuma dapat 9 juta ya kan misalkan dikurangi nih dikurangi 1 juta listrik nih tuh 4 juta kalau sekarang itu dikali 2 ya 8 juta aneh kan mining sekarang kan jadi ya lumayan itu disyukurin aja sampai titik darah penghabisan sampai bener-bener lenyap nggak bisa dimining atau nggak tahu gimana pindahnya ada pilihannya itu di LTC untuk VGA ya Revcoin Revcoin kan sekarang lagi bagus tuh Revcoin tuh kok nggak sih Revcoin itu bisa dimining pakai ASIC lah kita menghindari yang pakai ASIC chip lah nanti nggak dapet apa-apa masalahnya kok nggak salah sih seperti itu kok nggak salah tolong dikoreksi. Lalu ada si ETC, ETC itu benar kok LTC tadi ETC sorry ETC maksudnya. Apalagi ya? Banyaklah nanti bisa dicari lagi. Ini satu lagi kalau misalkan ini kan buat cadang. Ini udah buat VGA, satu lagi adalah Pang Filecoin. Hitungannya sih belum tahu, belum jelas mau kemana arahnya. Tapi udah dihitung. Kalau si Monero, Monero itu apa ya? Dapatnya kok dikit sih, dikit itu dibandingkan mining kayak Zil sama si ini kayaknya sih lebih worth it sih. Meskipun sekarang Monero kan udah tembus 4 jutaan lah, 3,5 juta kayaknya sih boleh sih Monero sih. Tapi kan costnya juga lumayan gitu loh. Kan tahu sendiri mainboard bekas plus komputernya itu 3 juta sih satu komputer sih 3 juta dengan resource-nya 100 watt loh itu 100 apa 100 watt
kali kan misalkan 5 500, listrikku gak kuat rek, masalahnya itu listrikku gak kuat, gak punya listrik lagi masalahnya. Jadi gak bisa mikirnya kayak gitu. Ada pilihan gini, udah fix ini terlalu kecil kan dia storage, bisalah korbankan satu GPU apalah, nanti GPU ku tak jual lah, satu unit aja nggak apa-apa, akan diinvestasikan ke Filecoin, sifatnya kan storage dan koinnya di sini ada Filecoin. Nah, kita intip deh Filecoin itu Filecoin harganya bagus. Harganya bagus, coy. Kita ambil per days tuh. Harganya bagus. 1 juta, dia pasti ke 4 juta juga kayak si XMR. Harusnya segitu. Satu lagi ada lagi namanya Storchi. Dulu pernah bikin Storchi. Lupa hitungannya. Dulu tuh di sini ada kalkulasinya. Sekarang dia ada Storchi Lab, itu dia sama siapa gitu tuh. Jadi udah ini statusnya udah dapat aktivasinya udah sebenarnya. Cuman belum dijalankan, belum ada waktu buat menganalisa atau tester-testernya seriusan. Jadi antara dua ini deh. Ya kalau sekarang sih enggak ya. Alasan kenapa pilih ke sini sekarang itu lagi krisis istilahnya gini lah. Lagi krisis kepercayaan karena banyak-banyak server, banyak-banyak data yang disebarkan. Sifatnya si kripto adalah untuk hal itu, kayak si ini bakal berkembang di kedepannya. Jadi udah di whitelist di Topet atau Shopee kemarin ya, Shopee Topet kayak sih. Harddisk kayaknya sih target di 30 tera atau mungkin kalau bisa 50 tera, tergantung sih sebenarnya. Jadi nanti mau coba dulu menggunakan 3 tera 1 bulan dapatnya berapa yang dipakai, jadi dikalkulasi aja dapatnya berapa sih. Itu sih masuk akal. Config-nya pernah coba, tapi kalau di Storchi kan basisnya Windows, okay, gampang lah. Ini di Filecoin ini benar-benar Linux. Stokku Linux men. Agak rumit sebenarnya. Mainnya dia itu. Ini rumit men. Ini mining ini rumit sebenarnya. Filecoin miner dedicated to create sustainable to long term network a profit or drop profit profitable. Karena di sini tuh harga internet mahal. Ini build nih. Tuh. Dia itu pakai Lotus. Eh gila lu, ini enggak tahu lu sumpah. Ini mesti trial agak rumit seriusnya. Tapi kalau misalkan ini jadi terus punya jaringan bagus, ini bisa dipakai unlimited deh pokoknya. Tuh, setupnya sih udah ada semua tuh, local developer bla 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 itu kan. Tinggal ngikutin aja sih, get started. Saya itu evaluasi, create IO bla bla, create project. Oke. Okay. Storage-nya yang bikin masalah sih. Kalau dia misalkan dimasukin ke NAS system sih okay ya. Kayaknya sih pokoknya dipelajarin deh antara ini deh, storage mining ini deh. Kedepannya sih kayak boleh nih kayaknya sih. Ya, analisa sih boleh aja sih. Ngomong-ngomong turun lagi IM-ku. Belum jual. Balik lagi. Tinggal 15 menit lagi tuh. Ntar di pengen jual aja sih. Atau besok pagi, Senin. Atau minggu besok lah. Tinggal seminggu lagi. Kok gak jual bulan depan aja lah. Gak jadi. Biarin aja, bingung mau jualnya kapan. Oke, terima kasih.